saya sih maunya ketemu presiden, karena menurut saya ya permendak tidak dijalankan itu adalah wibawa negara, bos. Jadi wibawa negara dilangkahi oleh perusahaan asing. Jadi kalau permendak tidak punya wibawa, kita minta kepres. Jadi kita memang harus ketemu presiden. Kalau kedepannya saya sih maunya kita datang dengan jumlah orang lebih banyak. Jika seandainya suatu hari nanti akhirnya Pak Presiden mau menemui para peternak, hal penting apa yang ingin disampaikan Pak Guntur terhadap Pak Presiden? Yang penting sebenarnya kita itu cuma minta keadilan berusaha kok. Hanya itu yang kita minta. Kita tidak minta harga itu harus terlalu tinggi, tidak. Karena kita juga paham harga tinggi konsumennya akan menjerit. Tapi yang kita minta jangan dengan performa bagus saja kita bisa rugi. Itu saja yang kita minta. Jadi keadilan berusaha. Jangan karena input yang beda ini kita terus-menerus rugi. Dalam waktu dekat, yang jelas dalam waktu dekat, keluarkan dulu petani peternak dari masalahnya. Apa itu? Harga jual ayam itu segera kembalikan ke harga yang pantas, harga di atas biaya pokok produksi peternak yang satu. Sesuai dengan kapasitasnya, sudah barang itu dalam jangka menengah ini harus ada semacam kepres. Keputusan presiden yang itu, yang intinya tetap seperti yang saya ungkap tadi, harus ada perlindungan, harus ada keterpihakan pemerintah terhadap rakyatnya, peternak kecil dalam hal ini.